Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sana saja nih, jual pau viral di TikTok bianda disangka hidup susah. Tak sangka ini penjelasan tuan punya badan. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Eh, lagi aku lebih-lebih pula. Cantik ke dia. Astagfirullahaladzim. Bukit dia. Baru-baru ini viral sebuah video TikTok yang memperlihatkan kegiatan penyanyi bianda yang sedang berniaga pau dikongsi oleh seorang individu. Rata-rata netizen memuji wanita penjual pau itu apabila sanggup berpanas demi mencari rezeki. Cantik tapi sanggup berpanas demi rezeki. Masya Allah cantiknya, semoga Allah pelihara akhlak dan imannya sentiasa. Kirim salam pada wanita tu, bida dari mana nih? Kalau dekat sini, hari-hari saya beli pau dekat dia. Itu antara komen-komen daripada netizen. Namun begitu, gara-gara video tersebut ramai yang menyangka bianda kini berdepan kesukaran hidup. Bianda ketika ditanya berhubung hal tersebut mendedahkan, dia dihubungi ramai pihak yang ingin mengetahui keadaan terkininya. Bagaimanapun, bianda berkata status sebagai seorang selebriti bukanlah halangan untuk dia mencuba sesuatu yang baru. Betul, memang ramai yang menghubungi bertanyakan adakah sekarang saya hidup susah kerana berniaga pau di tepi jalan. Hidup saya masih seperti biasa lagi, hanya mahu mencuba satu pengalaman baru dalam berniaga. Sebenarnya, ini adalah perniagaan milik suami dan saya seronok menolong. Bukan hanya untuk diri sendiri, malah saya juga dapat membantu perniagaan kecil lain apabila mempromosikan perniagaan mereka. Jelas bianda yang mengusahakan sebuah gerai pau, bianda bersama suaminya yang terletak bersebelahan Petromas di Jalan Kuching, Kuala Lumpur. Dalam pada tu, bianda yang juga anak kepada penyanyi Syeda berkata, usaha yang dilakukan tu sedikit sebanyak memberi galakan kepada orang ramai yang kehilangan pekerjaan untuk memulakan perniagaan. Selain tu, dia yang turut mempunyai perniagaan tudung jenama sendiri mengakui sukar memasarkan produk dalam acara-acara jualan besar seperti sebelum ni. Disebabkan pandemi, tak banyak acara jualan yang berlangsung, jadi perniagaan tudung saya hanya dilakukan secara atas talian sahaja. Saya juga mengharap dengan perniagaan pau ni dapat memberi galakan mereka yang kehilangan kerja untuk cuba berniaga kerana memang boleh buat duit. Dalam masa sama, dia juga tak sangka perniagaan yang diusahakan sejak hujung Disember 2021 semakin mendapat sambutan. Malah ada peminat yang jauh sanggup datang untuk merasa sendiri pau jualan bianda. Tak sangka pula jualan pau ni sudah menjadi bualan ramai. Sebagai seorang selebriti, adalah kelebihan yang boleh saya gunakan untuk tujuan promosi. Selain itu, saya galakkan juga peminat yang berada di luar Kuala Lumpur untuk mencari rangkaian jenama pau ni di kawasan berhampiran mereka. Eh, lagi aku lebih-lebih pula. Cantik ke dia. Astagfirullahaladzim. Bukit dia.